Oke ya. Ade. Ya. Bisa tambah foto ya. Bisa. Oke. Well. Lah, lah tarik. Ya, oke. Aku ya wah kan Pak. Itu. Ah lah. Iya, apa di hatinya? Ini apa di hati? Ini selang muka Pak. Apa sih? Salah kecil emang lari. Banyak. Banyak barang itu. Siang yang ngecek. Tak pernah ngecek ngecek dong. Tak pernah ngecek dong. Siang ngecek dong. Untuk masuk kan nanti biasanya masuk orang kan harus diukur suhu. Suhu dengan termogan, tapi kita termogan ada, tetapi kita yang sekolah membuat ada thermal gate ya. Thermal gate di kemudian aplikasi dibikin sama guru, sesudah itu yang digunakan untuk pengukuran suhu, sehingga anak-anak juga tidak terlalu lama antrinya. Nah, itu yang pertama, ada thermal gate. Kemudian untuk absensi kita, supaya tidak ada sentuhan sama yang lain, kita ada pakai kartu itu kartu pelajar ya, iya termasuk di dalam situ, satu include seluruhnya kartu pelajar, kemudian ada kartu pustaka juga termasuk absensi. Nah, termasuk absensi sehingga anak-anak hanya pakai sensor saja, mendekatkan kartunya ke alat tersebut. Setelah itu nanti anak-anak sudah terdeteksi hadirnya atau bagaimananya, sehingga kita mengurangi sentuhan dengan benda. Nah itu diletakkan nanti di gerbang. Operasionalnya dengan power bank. Efektif, cukup efektif nggak untuk menghemat waktu dengan thermal gate ini? Sebenarnya sangat efektif dibandingkan dengan termogan. Kalau termogan itu kan agak beberapa detik ya baru bisa. Kalau ini enggak, dia kita hanya sensor tangan saja, sensor tangan, sebentar tik langsung ketahuan. Kemudian di situ juga bisa dilihat, kalau termogan kan cuma ukur suhu saja. Yeah. Kalau thermal gate enggak. Kalau umpamanya panas, anak demam sama yang lain-lain di atas 37, itu nanti akan bunyi langsung sensornya. Itu yang membedakan dengan termogan ya Pak? Iya. Oke. Terima kasih Pak. Jarak kalian tuh agak lah. Kan kena merah ini. Pak.
Peace.